Hello and welcome everyone. Balik lagi bareng gue Iqbal. Oke, ada barang apa saja di sini yang bisa kita beli? Cekidot. Pertama yang pasti itu ada display dari berbagai macam produk Xiaomi yang sudah resmi ya. Seperti di sini Mi A1, lalu di sini ada Redmi 5A, Redmi Note 5A, Redmi 5 Plus. Oke, lanjut ke produk selanjutnya, di sini ada berbagai macam koper. Koper dari Xiaomi tentunya sudah resmi. Harganya coba kita lihat sedikit. Berbagai koper dengan berbagai macam warna. Oke, guys, dan untuk display di sebelah sini, ini adalah salah satu atau banyak produk yang masih coming soon ya. Jadi belum secara resmi masuk ke Indonesia, tapi di sini sudah ada. Yang pertama kita lihat di sini ada Mi LED Dash Lamp. Soal sedikit aja ya. Oke, bahannya full aluminium khas Xiaomi ya. Lalu di sini ada putar-putaran buat lampu, bisa ditekan juga dan ternyata bisa nyala. Display di sini ternyata bisa nyala. Tekan. Oh, bisa makin terang ya, guys. Sesuai kebutuhan kita dan ini bisa pakai Wi-Fi. Oke, matikan. Yang selanjutnya itu ada Mi Robot Vacuum. Ya, di sini ada Mi Robot Vacuum. Fungsinya robot ini adalah membersihkan rumah ya. Membersihkan kotoran dan debu dan lain sebagainya. Oke, di sini sekarang kita ada baca aja sendirilah. Yang mana fungsinya di sini untuk menanak air doang. Oh iya, by the way, ya ini juga pertama kali gua hands on barangnya ya. Lalu di sini ada Mi Notebook, yang mana video hands on yang lebih mendalam kalian bisa cek link di atas. Oke, next di sini kita punya ransel dan juga koper dari Xiaomi. Ini adalah kacamata Xiaomi. Mungkin terlihat sedikit aneh di telinga karena apakah ini ada teknologinya atau apa? Gue kurang tahu juga. Xiaomi kok bikin yang kayak gini ya? Dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita. Bye-bye.